Jadi ibadahnya zikir kepada Allah, dan parameter keberhasilan zikir ini takwa didapatkan. Apa zikir yang dimaksudkan di situ? Zikir itu kan banyak. Zikir itu banyak. Menyebut Allah pasca salat, kita menyebut Allah kan? Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya termasuk kita sekarang banyak menyebutkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu zikir. Ya, seperti Allah sampaikan di Al-Qur'an misalnya, Qur'an surah ke-4, ya An-Nisa ayat 103 kan. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau engkau telah tuntaskan salat itu, bergegas zikir kepada Allah. Ya, baik engkau dalam posisi berdiri, sambil jalan, dudukkah, santai, ataupun bahkan dalam keadaan berbaring, sakit, sedang isoman, sakit, atau di rumah sakit, enggak menghentikan kita untuk menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Baca Al-Qur'an zikir. Ya, Quran surah 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Qur'an itu zikir. Ya. Berdoa itu zikir, berdoa. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Ya. Allah menyampaikan wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dulla jahri minal qaul. Silakan berdoa, zikir kepada Allah. Jadi saat kita berdoa itu kan kita menyebut Allah, minta sama Allah. Ya. Ya, silakan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, minta dalam hatimu yang paling sebut zikir. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, salat zikir. Salat itu zikir. Ya, Quran surat Thaha misalnya, surat 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya. Sungguhnya saya Allah, enggak ada Tuhan selain saya, maka buktikan ya pengakuan Anda kepada saya itu dengan menyembah saya. Lewat apa? Salat. Ya, salatlah kalian sebagai zikir kepada saya, untuk ingat kepada saya. Jadi salat zikir, baca Quran zikir, ya kalimat thayyibah zikir, ya kemudian juga berdoa zikir. Ini kita sempurnakan itu untuk perbaikan kita, dan muhasabah pun zikir untuk memperbaiki diri kita. Bukankah salat memperbaiki diri kita? Makanya kalau orang salatnya benar kan kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, akan tercegah sumber keburukan. Jadi ketika kita dimuna, tingkatkan salat. Salat sunnahnya bukan cuma fardu, salat sunnahnya gitu kan. Dan lain-lainnya, malamnya bangun kita, tahajud kita, mohon ampun kepada Allah, istighfar kita dan sebagainya. Ya, lalu evaluasi diri, ingat-ingat. Selama ini apa yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Ada diri kita sendiri kan? Ya, ini mohon maaf kalau berbuat salah itu kan kadang-kadang bukan pengaruh faktor eksternal, tapi ketidakmampuan kita menjaga kondisi hati dan pikiran kita. Ya, kita diajak orang misalnya, ada orang ngajak untuk korupsi, untuk mabuk, untuk hal-hal yang buruk dan sebagainya. Ajakan itu kan bisa kita tolak kalau kita bisa mengendalikan hati kita, pikiran kita dengan cara yang bening. Ya kan? Tapi karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita ini yang menyebabkan kita terbawa oleh arus. Ya, maka yang pertama kita harus kendalikan diri kita. Nah, hal terbesar jadi tantangan dalam hidup kita secara singkatnya disebut aqabah namanya, secara singkatnya. Ya. Kalau itu bisa kita kendalikan, nanti ada faktor kedua yang terdekat tuh, lingkungan kita. Kadang pulang, wah situasi pandemi ini kehidupan menurun, lihat kita bisa nggak bisa makan gini-gini dan sebagainya, ayo nyuri aja. Oh, udah mulai itu ya. Huh? Ada yang bisnis kan ya, waliyadzubillah itu ada yang bisnis tabung oksigen diisi dengan bukan oksigen pas pengisiannya, ya pengisian ulang, waliyadzubillah, Allahu Akbar. Ada yang jualan ini, jualan itu, tega mengambil keuntungan di tengah situasi yang sangat menyulitkan dan sebagainya gitu. Itu kan godaan-godaan, kadang datang dari sekitaran. Dari faktor misalnya dari dekat, di rumah dan sebagainya. Ya. Nah, ada yang faktor jauh. Faktor jauh itu yang bukan kolega kita sendiri di rumah, tapi kita kenal misalnya di kantor, ngajak korupsi, ngajak berbuat yang buruk, ngajak ambil keuntungan di tengah situasi yang sulit, macam-macam, itu jauh. Faktor lingkungan terdekat disebut dengan usta, sekitaran. Ya. Lingkungan terjauh disebut dengan ula, gambaran umumnya gitu kan, gambaran umumnya. Ulal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ada diri kita, ada lingkungan terdekat, ada lingkungan jauh. Itu yang menyebabkan kita kadang jauh dari Allah. Ya kan? Ya, diri kita kan, diri kita sendiri lewat apa tuh? Nah, lewat nafsu. Nafsu dimanfaatkan setan. Jadi setan tuh kalau menggoda itu ke diri kita dulu. Ya, kalau bisa dikuasai dari nafsu, dari sifat fujur, fa'alha maha fujur hawa taqwa. Kalau sifat fujurnya, nafsu dikuasai, ya sudah dengan sendirinya akan maksiat. Nggak perlu orang lain sebagai katalis. Maksiat sendiri malah ngajak orang. Tapi kalau nggak bisa mengendalikan diri lewat orang lain. Seperti persis Nabi Ibrahim. Ketika akan mengerjakan manasik digoda pribadinya. Bisa lolos oleh beliau, dilempar setannya. Lolosnya, godaannya datang kepada istri beliau. Ya, Sayyidah Hajar. Kemudian dilontar dari situ datang kepada anaknya, Ismail. Ya,
ya alaihi wassalam jami'an, ya, supaya enggak jadi disembeli, supaya enggak menunaikan manasik dan sebagainya. Ini dilontar. Jadi ada faktor dekat kadang pada diri kita, ada faktor lingkungan sekitaran kita di keluarga, ada faktor jauh. Karena macam-macam sebabnya. Karena itu kita mesti taklukkan itu semua. Maka dibuatlah kemudian dijalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Apa di antaranya? Di antara jalan itu langsung ditunjukkan sebuah hikmah lewat ritual. Jadi ingat ya. Ingat. Semua ibadah itu ada hikmahnya. Ada esensinya. Dan itu melekat pada fungsi Nabi. Nabi itu saat diutus oleh Allah, diangkat langsung menjadi Rasul, membawa risalah, itu fungsinya teman-teman sekalian, melekat empat fungsi. Dari doa Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, berdoa di samping Ka'bah setelah tuntas merekonstruksi Ka'bah dengan izin Allah, jadi meninggikan kembali atas perintah Allah, lalu berdoa di samping Ka'bah, di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim, satu ayatika, dua, wa yu'allimuhumul kitabah, tiga, wal hikmah. Empat, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti kelak mohon utus seorang rasul, seorang nabi dari lingkungan di sini, dekat Ka'bah lahirnya. Dan rasul ini rasul termulia, karena itu lahirnya pun di tempat yang mulia. Ya, enggak ada rasul, nabi, rasul lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini didoakan oleh kakek buyutnya itu sejak kurang lebih 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sampai ke Adnan itu yang disepakati, ke atasnya ada ikhtilaf. Tapi kurang lebih 29 generasi sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam jami'an. Jadi berdoa. Empat permohonan tuh. Dan dahsyatnya Nabi Muhammad SAW itu disebutkan empat, dijawab lima oleh Allah. Jadi yang berdoa dua nabi, minta empat fungsi ya untuk nanti risalah Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah jawab, jadi lima jawabannya. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wah, kalau kita bandingin, kita baca Quran, kaji, dapatkan semua kemuliaan itu melekat pada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya. Nabi Musa itu kan saat akan ke Fir'aun, berdakwah ke Fir'aun, itu kan berdoa. Kita hafalkan doa yang di surat Thaha itu. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu kauli. Ya, itu beliau berdoa dulu karena Firaun tahu sendiri kasar menghardik ini, jadi supaya minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan hatiku, dadaku, supaya kalau dihardik apa bisa menahan, enggak banyak berpengaruh sehingga risalah dakwah itu bisa berjalan dengan baik. Ya kan? Wa yassirli amri, ringankan urusanku, ya. Dan wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, kemudian lancarkan nanti aku bisa berdakwah menyampaikan risalah, nanti minta Harun ya, Nabi Harun alaihissalam sebagai juru bicaranya juga, karena Nabi Musa nanti pernah ada kisah ya, lisannya ada yang mengatakan gagap, ada yang mengatakan juga terkena ujian saat kecil, karena saat akan dibunuh oleh Firaun itu diuji dulu, ini anaknya benar enggak nih ya, jangan-jangan dia sudah mengerti, sudah paham akan jadi penghancurku atau seperti anak biasa. Maka dalam salah satu kitab itu para ulama pernah mengilustrasikan, berikan gambaran kepada kita, maka diuji dia. Ada yang menyebutkan antara apel, buah dengan bara. Ya, maka diberi petunjuk oleh Allah, diilhamkan pada anak itu untuk memilih bara kecil ya, terus mau masuk ke mulut itu sedikit masuk, maka ada sebagian yang terluka gitu dan itu terbawa ke saat bicaranya. Dan di situ menyadari Firaun, oh, ini anak-anak biasa, enggak bisa ngancurin istana saya gitu kan. Nah, itu ada kisah demikian.